ya, Neng. Sekarang teh tempat ini sudah tidak menakutkan lagi. Padahal mah dulu orang mau lewat sini juga sendirian gak berani. Iya, tuh, A. Alhamdulillah ya. Sekarang kita harus banyak bersyukur. Bukit Curahemnya udah dibangun. Jadi kita dapat berkahnya. Jadi ada tambah penghasilan. Iya, Neng. Jualan juga jadi laris pisan, eh. Teh, mau pesen es teh manis satu, es jeruknya dua ada? Ada, Teh. Mangga, Teh, Cali. Aduh, enak banget ya suasananya ya. Minumnya. Es jeruk. Ada es teh manis. Dari mana tuh, Teh, A? Dari Sukabumi, A. Dari rumah saudara. Katanya, Teh, di sini ada wisata bagus ya? Oh, iya benar, A. Baru dibuat 1 tahun yang lalu. Ya, tapi memang agar ada angker gitu, A. Karena dulunya banyak begal di sini. Tapi itu dulu, kalau sekarang udah enggak, A. Ih, yang benar, A. Kawasan Bukit Curahem, Teh, dulu angker gitu? Iya, itu dulu, Teh. Sekarang mah sudah ramai. Pemerintah itu membuat tempat ini menjadi tempat wisata. Ya, makanya jadi lebih baik, Teh. Jadi penasaran ya? Nuhun, A, infonya. Saya teh penasaran mau naik ke atas. Ini teh berapa semuanya? 3 ya. Jadi 15.000 aja. Ya, Teh. Ya, hatur nuhun, A. A, teteh mau naik ke atas? Mm-mm. Mari saya antar. Kebetulan saya juga mau lanjut ke kebun. Aduh, hatur nuhun ya. Jadi ada guide dadakan begini. Nggak ngerepotin ya, A? Enggak, A. Mari. Ya, Neng. Hatur nuhun, iya. 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 Berapa, Kang? 5.000 per orang. 3 ya? Masih, Kang? Iya, yes. Yuk. Lumayan. Nah, jadi dulunya Bukit Curahem itu adalah hutan. Selanjutnya dibuka oleh pemerintah dan saat ini sedang dikelola oleh BUMDES. Seperti yang Teteh sama A'a bisa lihat, tempatnya saat ini sudah rapi dan terang. Iya ya, Kang. Di sini rapi dan bersih. Iya, Teh. Kebetulan juga, Pokdarus di sini adalah pemuda-pemuda desa Sukanegara sini. Nah, mereka lah yang menjaga kawasan Bukit Curahem ini. Mari, Teh. A, kita naik lagi. Ya. Sekarang kita udah sampai di bukit nih, Teh. A. Di situ ada rumah pohon untuk foto-foto. Di sana juga ada wisata kuliner. Dan di bawah itu ada ladang, Teh. Jadi tempat ini selain digunakan untuk bercocok tanam, terutama untuk kami, tempat ini bisa digunakan juga untuk tempat edukasi wisata. Wah, seru pisan, ey. Bersyukur banget ya, kawasan ini bisa menjadi tempat wisata. Selain bisa menambah penghasilan warga sekitar, tempat ini juga bisa jadi tempat healing nih. Betul banget, Teh. A, saya juga di sini sebagai petani, alhamdulillah banget. Baik dari pemerintah daerah, dinas pariwisata, bahkan Kementerian Pertanian, semuanya peduli sama kami di sini. Alhamdulillah, semoga kebersihannya tetap terjaga, fasilitasnya bisa ditambah, jadi pengunjungnya juga makin ramai ya, Kang? Amin. Makasih banyak, Teh. A, ya sudah kalau begitu saya pamit duluan karena masih mau balik berkebun. Ya. Hatur nuhun ya. Ya, sami-sami. Kaldi, lihat deh. Tuh, ada rumah pohon sama jembatan tali. Kayaknya seru banget kalau foto-foto di sana ya. Wah, ternyata di sini seru ya, Bu. Yuk ke rumah pohon. Yuk. Oh, tanamannya bagus, Pak ya. Iya, alhamdulillah. Dirawat aja lah. Dirawat aja biar lebih baik. Assalamualaikum, Pak. Oh, waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya ditunggu-tunggu datang juga. Maaf, Pak. Tadi habis antar tamu sebentar untuk lihat-lihat tempat di sini. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana, Kang Aman? Ini saya lihat sepertinya perkembangan tanamannya sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah, Pak. Kebetulan kan juga tanah di sini subur. Jadi ya untuk tanamannya cepat tumbuh dan sehat juga. Oh iya, alhamdulillah.
nih. Teh, ini berapa? 15.000. Mau ya, Teh? Terus, Teh. Aduh, kayaknya duriannya enak. Punten, ini Teh, durian asli Lebak ya? Iya, ini durian jenis Sikepel namanya. Oh. Mau cobain yuk, cobain. Aduh, boleh ini, Teh? Boleh nih, Bu. Ayo, ah. Aduh. Ya, silakan, silakan. Sumpah ini manis, ya Allah enak banget. Lembut, enak. Ini teh kebunnya di mana? Dekat atau jauh? Kebunnya deket, Teh. Di sana, Teh, nggak jauh. Bisa dilihat ini teh kebunnya? Bisa, Teh, tapi kebunnya itu masih bibit. Tapi enak ini nih. Teh gimana? Udah, ini bagian saya. Oh, ditraktir. Iya. Terima kasih ya udah datang ke sini. Iya, Ibu, bungkus aja saya, Man. Nah, boleh, boleh. Hatur nuhun ya. Mangga, mangga. Kebunnya dulu mau lihat penasaran ya. Ya, makasih udah datang ke sini ya. Lanjut lagi traktirnya. Terima kasih, Ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kalau begitu saya permisi dulu mau. Iya, mangga. Oh, ya, silakan, silakan. Wah, ternyata kebunnya di sini ya, Kang ya? Iya, A, di sini ada sereh, pisang, dan durian. Tapi teh kebetulan untuk durian saat ini masih bibit aja, A. Oh, pantas kejaga ya, Kang, tempat wisatanya. Soalnya kebun dari kelompok taninya juga beneran di bawah Bukit Curahem. Jadi benar-benar bisa saling jaga gitu ya, Kang? Iya. Kakak Aldi, lihat deh. Ini ada lahan bisa ditanemin macem-macem. Pisang, durian, sereh. Keren ya Bukit Curahem? Pertanian maju, masyarakat sejahtera. Ayo bereko-eduwisata, wisata Lebak, juara!